Kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau, meledak dan terbakar, pada Sabtu, 1 April 2023, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 5 orang mengalami luka-luka akibat dampak ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai, Riau. Area Manager Komrel dan CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyebut, kelima korban terluka karena terkena serpihan kaca. Luka karena terkena serpihan kaca, kata Agustiawan, Minggu, 2 April 2023. Dia mengatakan, kelima korban terluka telah dibawa ke rumah sakit perusahaan untuk diberikan perawatan medis. Menurut warga di sekitar lokasi kejadian, ledakan itu sangat kuat hingga menimbulkan getaran. Beberapa video yang beredar di media sosial, sejumlah rumah warga rusak. Asap tebal, kayaknya itu yang pecah. Steam apa? Kipas steam. Sepertinya ya, tebal kali ya asapnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!